lebih dari sebetulnya gue bingung ya. Kepencet lagi. Hah? Ya udahlah. Halo warga nyantuy and welcome back to Film Nyantuy bersama gue Arman. Oke, di video kali ini karena sekarang memang masih pineapple event ya. Mas. Oke, sekarang kan masih super pineapple party Valentine ini kan. Pineapple event ini masih berjalan sih, tapi di sini gue akan membahas dari sisi penjual SSP. Berapa besar profit yang didapatkan oleh pemilik toko SSP seperti SSP dan lain-lain gitu. Nah, pertama di WL-WL di bawah ini yang gue jual adalah sisi sampah. Jadi berapa banyak WL yang kita dapatkan dari kita menjual Oke, langsung kita coba kita hitung dulu berapa banyak profit dari yang gue dapatkan di sini ya. Gue hitung semuanya di sini profit karena ini tanpa item item di bawah ini pun gue masih bisa ngelesok di atas. Gue turunin dulu dia gue. Penuh. Nah ini sih. Udah. Oke, kita mulai dari sini. Mau duduk cuman apa? Oke, 38 untuk pertama. 38 49. Aduh, udah, kali ini tuh banyak ya. Lebih dari sebetulnya gue giveaway ya. Gue mulai giveaway lagi kalau ini lebih dari sebetulnya. Gue mulai giveaway lagi. Kan giveaway kemarin kan udah tuh kelar tuh. Besok giveaway lagi. Yakin, udah, janji gue disini. Besok giveaway lagi. Nah, oke, 60 ya. Jadi yang belum suka silahkan kalian subscribe. Silahkan kalian subscribe sekarang, nggak subscribe sekarang. Besok tinggal ikut di bawahnya, tinggal komentar gitu. Nggak apa-apa sih. Oke, gue percepat aja lah ya di sini. Ini belum semua sampah yang gue punya sih. Oke, jadi di andaikan SSP yang kalian tahu di sana adalah storage sih. Storage dari World ini sebenarnya itu masih ada sisa yang belum terjual. Ayo kalian, udah tunggu. Apa-apa sih. Sekali event aja gitu, sekali event. Ini maksudnya eventnya sekali setahun sih.
Cuma setahun sekali. Oke, kita total dari ngambil WL di sini 12 WL 66 WL. Nah, aduh, hey, gue simpen dulu yang tiga-tiganya buat itu. Oke, terus aja. Ya. Ini kenapa di SSW itu profitnya setahun sekali? Enggak setahun sekali juga sih, sebenarnya enggak perlu punya profit ini juga udah profit. Cuman kalau sisit sampah itu kan banyak banget sisit sampah di SSW. Ada beberapa jenis sampai berapa ini? Kita hitung jumlah vendingnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, yang membuat SSB itu pada ada kenapa nggak profit, kenapa saya restock tapi nggak bisa restock lagi. Ya di situ masalahnya ada 25 jenis item yang menjadi sampah. Susahnya harus tahan di SSB ini. Ya ini sebenarnya paling buat restock lah. Jadi jika kalian ada yang jual SSB biasa 56 lah. Takutnya kalau 57, takutnya 58. Teman-teman SSB yang lain itu pada nanti 55, 56. Aku coba kalau jika kalian ada yang jual SSB di harga 56 per kah, silakan kalian bilang ke aku ntar ini beli kalau ada di SSB. Ini kalau ada di SSB ada yang beli ada 9 BL ditambah sama ini kenapa ini tadi nggak jadi berdua aja? Nah ini sisa WL itu lagi 20k SSW bakal full stock diandaikan ini. Ini aku ada sedikit ini sih, ada sedikit rencana mau ngosongin diandaikan ini, mau ngosongin semua sihnya. Terus gue restockin ulang lagi, tapi gue hitung biar kalian tahu di mana profitnya SSW ini. Penjelasan di SSW ini sedikit, mungkin kalau profitnya memang kayak cuman setahun sekali yang gede banget kelihatan biar gitu profitnya itu setahun sekali. Ini pure 12 DL, ini pure profit, 12 DL. Ya benar 12 DL, 66 DL, itu pure profit. Tapi ya kalau kalian tanya berapa lama aku membeli sampahnya itu dari November lah, jadi berapa lama ya November Desember tujuh bulan gue ngumpulin semua sip profit gitu. Oke, jika kalian suka dengan video kali ini silahkan like, comment, subscribe. Untuk giveaway-nya silahkan ditunggu aja, besok akan gue bikin sampai si video ini. Oke, mungkin sekian. Jika kalian nyari sisi SSW, silahkan datang aja ke Andre. Gua rekomendasiin karena ini gue terus ini. Aduh. Oke, terima kasih sudah menonton. Mungkin sedikit informasi, semoga bermanfaat. Informasi sendiri. Oke, terima kasih. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, di klik like nya, klik share ke teman kalian, siapa tahu kalian setelah nonton video ini jadi berminat jual SSB, mau buka apa ngumpulin buat SSB gitu. Ya tujuh bulan biar tahu profit setahun sekali. Buat kalian yang punya buat SSB apakah juga ngerasain profit kayak gue gitu, masa iya sih ini even sound sekali cuma kan mungkin SSW lain juga ngerasain dengan rasa profitnya. Oke, mungkin sekian, terima kasih sudah menonton, tetap santai karena Tuhan bersama hamba-hamba yang santai. Saya Arman, pamit undur diri.
Ayayayayay. Kalian rasa ada yang beda gak sih dari kameranya? Woi, dari kameranya, woi.